Halo, assalamualaikum guys. Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di video pembelajaran saya. Jangan lupa ya di subscribe, yang belum subscribe di like ya, ditonton sampai selesai supaya paham ya. Baiklah, untuk materi kali ini saya akan membicarakan tentang mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Ada dua poin yang saya bahas. Yang pertama, pecahan biasa berpenyebut 10, 100, dan 1000. Yang kedua, pecahan biasa berpenyebut bebas. Langsung saja kita ke contoh ya guys. Contohnya, misalnya di sini ada 3/10, terus 7/100, dan 6/1000 gitu ya, biar seimbang semuanya. Contoh yang pertama, 3/10. Perhatikan, ini pembilang dan penyebutnya, berpenyebut 10, 100, dan 1000 ini. Untuk materi yang pertama, kita ke penyebut yang saya sebutkan tadi ya. Kalau seperti ini mudah ya, teman-teman, guys. Kita lihat angka 0 ya, angka 0 yang saya garis merah ini. Kalau per 10 ya, 0-nya 1, berarti tulis koma dulu ya. Ini di belakang koma itu hanya ada satu angka. 0-nya 1 berarti satu angka. Diambil dari mana? Dari pembilangnya. 3. Langsung di depannya dikasih 0. Seperti itu. Gampang ya kalau yang ini. Bagaimana dengan yang 7/100? Per 100 tetap kita tulis koma sama seperti tadi ya. 0-nya ada berapa? 1, 2. Berarti di belakang koma sini ada 2 angka. Ya. 7 kita tulis di belakang, di depannya kasih 0 gitu ya. Di sini juga 0 gini. Kurang besar ya. Kurang besar ya. Terus yang 6/1000 sama dihitung juga, 0-nya ada berapa? 1, 2, 3 gitu ya. Kita tulis 0 komanya, maaf, terus 0-nya ada 3. 6-nya kita taruh di belakang 6 gini ya. Tak kurang berapa 0-nya, kurang berapa angkanya? Kurang 2. Terus di depannya dikasih 0 juga. Itu ya. Jadi 3/10 pecahan desimalnya sama dengan 0,3 ya. Ingat, 0-nya 1 berarti di belakang koma juga ada satu angka. 7/100, 0-nya 2, di belakang koma ada 2 angka ya. Ini 1, 2 seperti itu ya. Terus sekarang contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya misalnya yang lain ya, 2,5 gitu ya. Oh, maaf. Kok langsung 2,5? Ini saya ya, Bu. Dicoret ya, maaf, salah, maaf, ini tadi salah ya. 25/10, terus berapa ya? 13/100, contoh yang lain ya. 48/1000 misalnya begitu ya. Bagaimana cara mengerjakan soal yang seperti ini? Ayo kita lihat ya. Kembali ke 0. 0-nya ada 1, berarti di belakang komanya ada hanya ada satu angka. Ambil dari pembilangnya ini, berarti ambil yang belakang 5. Terus 2-nya taruh di depan, taruh di depan koma. 25/10 sama dengan 2,5. Seperti itu ya. Terus sekarang 13/100, 0-nya ada 2. Berarti di belakang koma juga ada 2 angka. Kita ambilkan dari pembilang lagi, yaitu 13. Di sini 0 gitu. Ya. Mudah kan? Terus yang per 1000, bagaimana kalau per 1000 0-nya ada 3, 1, 2, 3. Sedangkan pembilangnya hanya 2 angka. Bagaimana? Ya, sama dengan ini tadi ya, bilangannya 1, pembilangnya tapi di belakang koma ada 0, 3 dikasih 0. Koma dulu, terus 0-nya 1, 2, 3, berarti bilangannya ada 3. 48. 48 karena harus 3, di sini dikasih 0, di sini juga dikasih 0. Udah ya. Selanjutnya contoh yang lain, mungkin yang agak besar ya.
Contoh lain yang agak besar 567 per apa ya? Per 100 terus 123 per 1000. Apa? Misalnya 3456 per 1000 begitu ya. Bilangannya yang lebih besar. Bagaimana? Sama kita kembali seperti tadi kita lihat nolnya ini ada 2 ya. Ada 2 di belakang koma berarti harus ada 2 angka. Ini ada 1 2 3. Berarti kita ambil 2 dari belakang 1 2. Di sini 67, 5-nya taruh di depan seperti ini. Ya, sekarang per 1000. Nolnya ada 3 ya. Berarti di belakang koma ada 3 angka 1 2 3. Ambil di sini semuanya lengkap 1 2 3. Di depannya kasih 0 gini. Terus yang ini bagaimana? 3456. Nolnya cuma 3. Bilangan pembilangnya ada 4 gitu ya. Kita tulis komanya dulu. 1 2 3 berarti dari belakang 1 2 3. 4 5 6 3-nya taruh di depan. Untuk yang bilangan berpenyebut pecahan ya, pecahan biasa berpenyebut 10, 100 dan 1000 mudah untuk mengubahnya menjadi desimal. Sekarang kita ke contoh yang kedua untuk pecahan biasa berpenyebut bebas. Langsung ya ke contoh selanjutnya. Contohnya misalnya 1 per 4 gitu ya. 1 per 4 saya tulis saja soalnya semuanya. Terus 2 per 5. Terus 11 per 20. Terus berapa ya? 3 per 8 gitu ya. Bagaimana dengan pembilang pecahan yang penyebutnya tidak 10, 100 dan 1000. Ini harus kita rubah ya. 4, 5, 20, 8 ini kita rubah ya. Kita rubah harus berpenyebut 10, 100 ataupun 1000. Jadi ini dirubah dulu ya. Ayo lanjut ya, kita lanjut. Misalnya 1 per 4 itu mau kita jadikan berapa? 4 jadi 10, nggak bisa ya. 4 jadi 100 bisa. Berarti per 100 begini ya. 4 kali berapa sama dengan 100? Misalnya kali 20 ya. Berarti yang atas juga dikalikan 20. Pembilangnya sama. 4 kali 20 100, 1 kali 20 sama dengan berapa? 20. Nah, kalau sudah per 100 tinggal dirubah seperti tadi. Seperti ini ya, per 100 ini juga di belakang koma, bilangannya 2. Berapa? 20 loh. Nolnya 2 berarti ditulis ini ya. 20 di sini 0. Sudah ketemu ya. Sekarang yang 2 per 5. 2 per 5, 5 itu mau kita jadikan 10, 100, apa 1000. Yang paling dekat aja ya, 10 misalnya ya. Ini dikalikan berapa? 2, berarti atasnya juga dikalikan 2. 5 kali 2, 10, 2 kali 2, 4. Pecahan desimalnya bagaimana? Di belakang koma ada nolnya 1 ya, berarti tulis koma dulu. Nah, satu angka ini diambilkan selalu dari pembilang. 4, terus di sininya 0 gitu ya. Sekarang yang 11 per 20. 20 ini mau kita rubah jadi berapa? 10, 100, 1000. Enaknya 100 ya. Ya. Paling dekat 100 gitu aja. Kali berapa? 20 kali berapa sama dengan 100? Kali 5. Berarti yang atas juga dikalikan 5. 11 kali 5 berapa? 55. 20 kali 5 100. Pecahan desimalnya di belakang nolnya ada berapa? 2 ya. Berarti di belakang koma ada 2 angka yaitu pembilangnya 55 pas ya. 55. Di depannya berapa? 0. Tuh ya.
Sekarang 3/8 itu dikalikan berapa ya? 8 itu mau kita jadikan 10, 100 apa 1000? 8 itu bisanya hanya dijadikan 1000. Ya. Kali berapa? Kali 125. Yang ini juga dikalikan 125. 8 kali 125 1000, 3 kali 125 sama dengan berapa? Ya. 375. 375 per 1000, nolnya ada 1 2 3. Di belakang koma ada 3 angka. 3 angka dari mana? Dari pembilangnya. 1 2 3 pas ya. 375. Nah, 0,375. Ini ya. Sudah paham ya? Ini yang paling mudah ini, yang agak sulit ini. Nah, soal yang selanjutnya. Selanjutnya, soal yang agak rumit ya, lebih rumit dari yang tadi, misalnya 1/7 gitu ya. Karena 7 ini tidak bisa dijadikan 10, 100 ataupun 1000, maka ini harus dirubah menjadi pecahan desimal dengan cara pembagian acak ya. Porok habit kalau bahasa Jawanya. Di sini 1, di sini 7, 1 dibagi 7 kan enggak bisa ya. Ya. 1 bagi 7 kan enggak bisa. Dikasih 0 ya. Maka ini ditambahin 10, tambahin 0 1 begini, yang ini dikasih koma, di sini kasih 0, di sini kasih koma ya. 10 dibagi 7 sama dengan 1 ya. 1 1 kali 7 7, setelah itu dikurangi 10 kurangi 7 sama dengan 3. Karena 3 enggak bisa dibagi 7, ditambahin 0 lagi. Tapi di sini enggak usah ditambah 0, lagi. Yang depan aja ya. 30 dibagi 7. Bagaimana 30 bagi 7 untuk adik-adik yang kesulitan dalam apa namanya? Dalam pembagian, bisa di apa kembali ke materi ke kelas 2 ya atau kelas 3. 30 dibagi 7 itu sama dengan 30 dikurangi 7 atau pengurangan berulang ya. 30 dikurangi 7 sama dengan berapa? 23 kan. 23 dikurangi 7 tinggal berapa? 16. Terus begini. 16 dikurangi 7 tinggal berapa? Berapa 16 kasih R tinggal apa? Dikurangi 7 9. 9 dikurangi 7 tinggal berapa? 2. Nah, kalau sudah sampai kecil begini enggak bisa dibagi, dikurangi 7 lagi habis ya. Dihitung sekarang. 7-nya ada berapa? Sisanya enggak usah ditulis ya. Sisa 2 ini. 7-nya ada 1 2 3 4. Berarti 30 dibagi 7 itu sama dengan 4. Sama seperti tadi, habis dibagi dikalikan. 4 kali 7 sama dengan 28. Terus dikurangi 30 dikurangi 28 sisa 2. Ini ditambahin lagi ya, ditambahin lagi 0. Nah, baginya juga gitu kalau kesulitan ya. 20 dibagi 7 susah lagi, bikin pengurangan berulang kalau enggak bisa pembagian ya. Oh maaf ya, 20 ya, 20 dikurangi 7. 20 bagi 7 kan pengurangan berulang. 20 kurangi 7 berapa? 13. 13 kurangi 7 tinggal berapa? 6. Kalau sudah 6 enggak bisa dikurangi 7, sudah selesai. Biarkan sisanya, sisa 6 biarkan aja. Nah, 7-nya ada berapa? Ada 2. 2 kali 7 sama dengan 14. Terus ini kalau diteruskan ya, komanya banyak. Cukup 3 angka di belakang koma aja tidak apa-apa. Ini udah ketemu jawabannya ya. Udah ketemu ini jawabannya. Satu soal lagi ya yang mirip dengan itu. Di sini misalnya berapa? 2. Maaf pulpen hitam ya soalnya. 2/3 sama dengan yang tadi dijadikan pembagian acak atau porok habit. 2 dibagi 3 kan enggak bisa, karena enggak bisa di sini dikasih 0 ya. Di sini tambahin 0 lagi, di sini kasih koma. 20 bagi 3 sama dengan tadi, sama dengan ini ya menghitungnya. 20 bagi 3 berapa?
Kita cari yang 6 ya. 6 kali 3 18 begitu. 20 kurangi 18 tinggal 2. 2 tambah 0. Nah, terus begitu ya. 20 bagi 3 sama dengan 6. 6 kali 3 18. Terus kalau ditambahin nanti 66666 gitu jawabannya nanti ya. Nah, ini jawabannya. Ini bisa diteruskan ya. Jawabannya udah ketemu, 20 dibagi 3 sama dengan 0,66. Yang ini jawabannya 10 dibagi berapa tadi? 1 bagi 7. Maaf ya, 2 dibagi 3, 2/3 kalau dijadikan pembagian acak hasilnya 0,66 ini desimal. 1/7 atau 1 dibagi 7 hasilnya sama dengan 0,142 dan seterusnya. Demikian semuanya, mudah-mudahan paham dengan apa yang saya sampaikan. Kalau kurang paham atau ada pertanyaan bisa ditulis di komen ya. Terima kasih atas partisipasinya sudah menonton video pembelajaran yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Subscribe yang belum gratis loh. Subscribe yang belum, like ya. Dan juga share ke WA atau Facebook dan sebagainya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dadah guys. Assalamualaikum.